Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Rini Labib. Apa kabarnya teman-teman onlineku? Semoga hari ini baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Di video kali ini aku bikin kacang bawang yang ekonomis ya, karena bahan-bahannya sangat ekonomis sekali. Nah, di sini aku beli 1/2 kilo kacang yang udah dikupas, kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini aku mau geprek aja tuh. Kemudian kita lanjut, ini aku mau kasih air, kita masukkan air sebanyak 1400 mili, biarkan hingga mendidih. Nah, ini sudah cukup mendidih, kita masukkan aja kacangnya. Kenapa airnya harus banyak? Itu kacangnya harus benar-benar terendam ya, karena ini akan mekar teman-teman, dan ini akan kita rebus selama kurang lebih 5 menit aja. Nah, ini kita aduk dulu, kemudian ini akan kita tutup aja ya. Oke, ini akan kita tutup, dan setelah 5 menit kita buka tutup pancinya, dan ini lumayan cukup mekar ya teman-teman. Ini kita langsung aja angkat kacangnya, tuh liatin, ini sudah cukup mekar. Oke, ini kacangnya langsung kita angkat atau kita tiriskan ya teman-teman. Nah, selagi panas kita masukkan geprekan dari bawang putih tadi ya. Nah, ini kita masukkan bawang putih yang telah digeprek tadi. Oke, setelah itu kita tambahkan sedikit garam atau 1/4 sendok teh, jangan terlalu banyak ya, nanti takut keasinan. Dan kita akan tambahkan juga 1/4 sendok teh ini ketumbar bubuk, atau kalau teman-teman nggak punya, adanya ketumbar bijian juga boleh, bisa diulek dulu. Nah, ini aduk-aduk dulu sebentar, kemudian akan kita tambahkan dengan 1 bungkus kaldu bubuk. Nah, ini aku pakai yang rasa ayam, untuk rasanya bebas aja ya. Oke, setelah itu aku mau tambahkan lagi dengan 1/4 sendok teh ini micin ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pakai juga boleh, boleh di skip ya, ini optional aja. Oke, kemudian diaduk-aduk sampai merata, dan ini akan kita tunggu atau kita diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Oke, setelah 30 menit didiamkan, ini tutup pancinya kita buka, dan ini akan kita aduk-aduk dulu ya sebelum digoreng. Oke, siapkan wajan atau penggorengan, kemudian kita beri minyak. Ini aku beri minyaknya kurang lebih 800 ml atau kurang dari 1 liter ya. Ini harus banyak minyaknya, karena untuk menggoreng kacang itu benar-benar harus banyak, biar kacangnya itu terendam minyak ya, jangan sedikit minyaknya ya. Nah, ini aku mau 2 kali goreng aja, jadi cukup segini aja dulu. Oke, ini kita aduk-aduk, jangan ditinggal-tinggal ya, takutnya matangnya nggak merata. Kita aduk-aduk terus hingga kuning keemasan, baru kita angkat ya teman-teman. Nah, ini kacang yang digoreng pertama. Oke, ini kita tiriskan atau kita dinginkan ya. Kita lanjut lagi yang kedua, goreng yang kedua. Sama ya, ini juga harus sering diaduk-aduk dan jangan ditinggal, karena takutnya matangnya nggak merata. Oke, kita aduk-aduk, kita goreng hingga coklat keemasan, lalu kita angkat ya. Oke, ini yang kedua sudah matang juga, dan ini siap kita sajikan ya, atau kita dinginkan dulu ya, baru kita sajikan.
Nah, ini dia teman-teman, kacang bawang ekonomisnya sudah jadi dan ini sudah dingin juga. Dan sebenarnya ini kurang dari 500 gram ya, karena sambil goreng aku sambil icip-icip. Maklum matanya kegiur ya, godaan ini. Sekarang aku akan buktikan kerenyahannya. Oke, sekarang kita akan cobain renyahnya itu seperti apa. Nih, tuh, kita akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar renyah banget ya teman-teman. Dan rasanya juga nggak kalah enak dengan yang pakai santan. Jadi gimana teman-teman? Udah bahan-bahannya gampang atau sangat ekonomis sekali ya? Cuma pakai bawang putih 3 biji aja, ini kita sudah bisa menikmati kacang bawang. Gimana teman-teman? Suka dengan videonya? Yang suka dengan videonya silahkan like, jangan lupa subscribe dan di komen ya. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke seluruh sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih, dadah, wassalamualaikum.